سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kitab kita Bahrul Mazi jilid yang kedua. Kita sampai muka surat mana cikgu? Oh, masalah 40. Baik. Kita sampai kepada masalah yang ke-40 iaitu dalam bab majaa fi ta'khir az-zuhri fi shiddatil har. Bab yang telah datang ia pernah menyatakan hadis mentakhirkan, yang ini melewatkan sembahyang zuhur di dalam masa kepanasan. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid daraini amin. Masalah yang ke-40 mentakhirkan zuhur di musim yang panas. Kata al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan sesungguhnya telah memilih oleh satu kaum daripada ahlul ilmi akan takhir sembahyang zuhur di dalam waktu bersangatan panas. Dan ialah perkataan al-Imam Abdullah ibni Mubarak dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Itu di antara pendapat para ulama yang mengatakan harus untuk mentakhirkan sembahyang zuhur kalau keadaan zuhur tu terlalu panas. Nanti insya-Allah kita akan tengok permasalahan isu ni berkenaan dengan isu-isu yang lain. Sebab asas sembahyang bukan wajib sembahyang bila mana masuk waktu. Maksudnya bila mana masuk waktu bukan terus sembahyang. Waktu kita dah bahas dah hari itu dalam dalam mazhab kita Syafi'i ada 7 waktu. Bermula daripada waktu yang disebut sebagai waktu fadilah. Kemudian daripada waktu fadilah dia akan pergi pada waktu ikhtiar, dia akan pergi waktu jawaz, dia akan pergi waktu makruh. So 4 waktu ni tuan-tuan adalah waktu yang boleh ditunaikan sembahyang. Cuma 3 waktu yang awal tu yang paling baik. Dia panggil waktu fadilah, waktu ikhtiar dengan waktu jawaz. Waktu jawaz mana waktu harus. Yang ke-4 dia panggil waktu makruh. Yang ni kita sembahyang, bila kita sembahyang kita sempat rukuk rakaat yang pertama dan masuklah waktu yang berikutnya. Tu kalau kita sembahyang zuhur tu katalah hari ni asar 4:30, 4:20 kita sembahyang zuhur, sempatlah rukuk rakaat yang pertama. Jadi perbuatan kita sembahyang pada waktu tersebut dipanggil makruh. Makruh. Sebab apa makruh? Sebab kita ni dah terlewat waktu. Cuma tak jadi qada. Sebab apa tak jadi qada? Sebab dia masih lagi dalam waktu. Itu bagi 4 waktu. Yang ke-5 waktunya haram. Apa dia haram? Tak sempat rukuk. Rakaat yang pertama masuklah pada waktu berikut dia. Maka sembahyang tadi daripada ada menjadi qada. Ini tuan-tuan takut termasuk dalam ayat Quran. Kata Allah, fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Ini 5 waktu berdasarkan kepada fardu. Yang ke-6nya dia panggil waktu apa? Dia panggil waktu uzur. Apa dia panggil waktu uzur? Yang orang yang sembahyang jamak. Kalau dia pergi musafir, dia jamak takhir kata. So kalau jamak takhir, kalau zuhur tu, zuhur tu dia masuk dalam waktu asar. Sepatutnya habis azan zuhur, masuk waktu zuhur, dia kena semayang. Memang dia kena semayang sebab tu waktu dia. Tapi oleh kerana dia jamak, dia dipanggil jamak takhir,
Jadi zuhur tu dia tak semayang. So zuhur itu dia panggil waktu uzur. Syarat uzur kan dia. Sebab apa? Sebab dia ada alasan. Jadi sebab nak jamak takhir. Begitu kalau dia jamak takdim, mana waktu asar bawa masuk dalam waktu zuhur. So asar tu dia dah semayang. Jadi bila mana dia dah semayang, waktu asar tu tak perlu lagi dia semayang. Maka itu dia panggil waktu waktu uzur dia panggil. Yang ketujuh dia panggil waktu daruri. Ini ada dua kes. Yang pertama bagi orang perempuan yang datang haid. Datang haid, darah haidnya berhenti 4:20. 4:30 masuk waktu asar, 4:20 berhenti darah haid. Dia wajib semayang tak? Wajib. Mesti semayang. Tapi kalau dia semayang pun, dia nak mandi hadas dan sebagainya, dekat setengah jam juga. Jadi adakah dia berdosa kalau dia semayang pukul 5? Habis mandi apa semua, pukul 5 baru dia mandi, baru dia semayang. Dia tak dikira sebagai orang yang berdosa. Sebab apa dia tak dikira sebagai orang berdosa? Sebab dia dibenarkan oleh syarak untuk apa dia? Untuk melewatkan semayang. Sebab waktu yang dia ada tu terlalu pendek, terlalu singkat. Dalam 4:20 nak mandi hadas lah dan sebagainya, makan masa lama. Jadi apa dia buat? Dia semayang pukul 5. Jadi waktu yang dia semayang pukul 5 tu waktu zuhur, dia panggil qada. Namun dia tidak dikira sebagai orang yang berdosa. Yang kedua, kes orang masuk Islam. Katalah dia masuk Islam 4:20. 4:20 tu dia kena semayang lah. Dia masuk Islam, baru masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam 4:20? Dia ada 10 minit lagi waktu zuhur. Jadi bila mana dia Islam, taklif yang 5, hukum yang 5 tu telah dijatuhkan ke atas dia. Dia berarti ke atas dia. Mana dia kena semayang. Ustaz macam mana dia nak semayang? Ustaz Fatihah pun dia tak tahu. Tak apa, mana yang dia tahu, mana yang dia berkeupayaan. Untuk dalam mazhab kita Syafi'i, seandainya dia tak boleh baca Fatihah, nak baca Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh, maka dia boleh pergi baca dalam bahasa dia. Maknanya dia terjemah ke dalam bahasa dia. Mazhab Syafi'i benarkan benda tersebut. Cuma wajib untuk dia belajar Fatihah. Ini tuan-tuan dia panggil 7 waktu dalam 5 waktu yang ada kepada kita ni. Dia ada 5 waktu tu semayang fardu. Dalam setiap daripada semayang fardu, dia bahagi lagi 7 waktu. Dari waktu yang boleh kita semayang 4 tadi. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Dengan yang keempat dipanggil waktu makruh. Tapi kalau semayang waktu makruh ni, pahala berkurang sikit. Baik, habis mana tu. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, hanyasanya menanti sujud dengan semayang zuhur itu apabila adalah masjid yang dipergikan olehnya, oleh ahlinya dari jauh. Maksudnya apa kata Al-Imam Syafi'i? Semayang zuhur yang boleh dilewatkan. Yani bila, yakni orang nak datang semayang jemaah di masjid tu, masjid tu jauh. Dia tak macam Imam Ahmad bin Hanbal. Di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, kalau hari tu panas, macam kita kan, masjid kita dekat, kita duduk sebelah masjid ya. Hari tu panas sangat, boleh tak semayang lewat zuhur di masjid? Boleh. Tak perlu tunggu masjid tu jauh daripada kita ke dekat daripada kita. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Al-Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata pada syarat dia apa? Masjid mesti jauh. Jauh. Mana kita nak datang ni payah. Dan yang keduanya tuan-tuan, zaman lah ni, benda ni mungkin tak berlaku. Sebab zaman lah ni, masjid dia ada perkhidmatan. Aircon dia panggil. Walau semua masjid dia ada aircon. Kemudian yang keduanya, kita duduk dalam kawasan perumahan yang mana masjid tu dekat dengan rumah kita. So untuk meletakkan isu ni dalam kerangka masalah muasirah macam kita hari ni, dia tak berapa wakaiyah, dia tak berapa realiti. Cuma kita boleh ambil manfaat daripada hadis ni apa dia? Apa sahaja perkara yang menyebabkan kita ni hilang khusyuk dalam sembahyang. Contoh tak kira lah, sakit perut ke, nak terbuang air kecil ke, ada urusan, selesaikan urusan dulu. Baru sembahyang.
Sebab tu kalau kita baca dalam satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan hadis bila mana didatangkan makanan malam. Makanan malam isteri kita dah masak siap. Dia panggil Al-Asyak. Asyak ni maknanya makan malam. Kalau Isyak, semayang malam. Semayang Isyak tu. Jadi Al-Asyak ni bila mana dihidangkan, kata Nabi makan dulu. Selesaikan makan dulu. Atau kata Sayyidina Abdullah Ibn Umar, aku pernah makan malam sambil imam baca surah. Maksudnya Abdullah Ibn Umar, sahabat Nabi yang besar ni, dia kata pada aku pernah makan sambil imam tu duduk baca surah. Maksudnya pada imam tengah semayang dia pergi makan. Sebab apa? Sebab itulah yang dikendaki oleh Nabi SAW. Cuma Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan pada bagi orang yang dia boleh semayang dalam keadaan tak terganggu, contoh perut lapar, makanan dah hidang lah, nak makan dulu ke nak semayang dulu? Kalau tuan-tuan dia kata saya tak apa Ustaz, saya iman saya kuat, semayanglah dulu, iman kuat sangat. Tapi kata payahlah Ustaz, sakit perut lagi lapar, pergi makan dulu. Dan itu lebih afdal walaupun dia terluput jemaah sekalipun. Dah habis semayang jemaah, dia kena lagi nasi kat belakang tu. Tak apa. Sebab apa? Sebab itulah yang diperlukan untuk kehidupan dia. Maksudnya apa? Masalah dia masa tu adalah dengan makan. Makan untuk dia sebab dia sakit perut. Tapi kalau dia rasa tak apalah, saya boleh. Macam kita bulan puasa kan, ni pun ada beberapa tempat yang duk buat. Tapi nak buat tak ada masalah, dia taklah berdosa. Sebahagian daripada masjid dengan surau ni tuan-tuan, dia ada dua kali buka. Buka puasa bulan Ramadan. Yang pertama dia panggil buka kecil. Yang kedua dia panggil buka besar. Buka kecil apa? Tiga biji kurma, satu ayam nera besar ni. Dari kat ahli jemaah. Satu lagi buka besar. Buka besar ni makan nasi. Saya ada kuliah satu tempat masa tu tazkirah Ramadan. Dia buat sebelum maghrib. Sebelum kuliah tu kata Tok Imam tu, kata Ustaz, kita ada buka kecil tu. Kita kata hai, buka kecil apa? Dia kata makan tiga biji kurma dengan ayam nera. Lepas tu bila nak makan nasi, makan nasi tu kita panggil buka besar. Bila lepas maya maghrib. Oh, saya kata tak apa lah. Tapi bila mana kita tengok keadaan tu tuan-tuan, mana yang lebih baik? Dia terus berbuka puasa ataupun dia buka dengan benda-benda kurma, ayam nira tu? Kalau tuan-tuan rasa mana yang lebih baik, yang mana yang lebih elok? Pergi makan terus ke ataupun buka-buka macam ni dulu? Kalau tuan-tuan rasa mana yang lebih baik? Kalau pihak pengurusan AJK lah rasa-rasa, kata Datuk kata ish, kita payah dia buka besar buka kecil ni, makan semua tak pergi lebih kurang dalam 20 minit habis buka, habis masuk waktu semayang lah, semayang maghrib. Yang pertama. Yang kedua, makan kurma dulu tiga biji lah, jangan lebih, minum air. Kemudian bila iqamah kita pun semayang. Mana yang lebih baik? Kalau tuan-tuan rasa dekat belakang tu pula tuan-tuan duduk golek kambing. Hari tu lah duduk golek kambing. Nak semayang, nak buka kecil dulu ke dengan semayang? Ataupun pergi perkenal kambing golek dulu? Cerita kat saya. Kalau tuan-tuan rasa lah. Nak kambing golek ke nak ikhomat dulu? Dia berkata kalau kambing golek ni tuan-tuan dunia ni. Kalau iqamah ni iman tu payah kira lagu tu. Fiqah dia tengok macam mana tuan-tuan? Fiqah dia tengok hajat kepada manusia. Sebab kita sebut dah tadi pada sudut awalnya apa dia? Masuk waktu bukan syarat untuk wajib semayang terus. Dia bukan. Waktu kalau lepas daripada azan wajib terus semayang tak? Syarat dia tak kata lagu tu. Cuma syarat dia bagi pada tujuh waktu tadi. Bagi kita empat tadilah. Jangan ambil yang nombor lima. Nombor lima tu ambil yang nombor empat tadi. Daripada waktu fadilat, waktu ikhtiar, waktu jawaz dengan waktu makruh. Waktu makruh tu kita letak tepi. Kita ada tiga waktu lagi. Dia panggil waktu fadilah, waktu ikhtiar dengan waktu jawaz. Jadi, kalaulah dengan kita semayang dulu,
akan mengganggu konsentrasi jemaah. Kena jemaah. Kena pula imam kita hari tu naik syekh pula. Macam maghrib tu panjang pula. Dengan zikir benda tu dia akan menyebabkan jemaah ni dia tak berapa nak syok tu. Jemaah kita, tok imam tak apa, iman dia tinggi. Ni jemaah-jemaah ni yang duk tunggu bila nak makan ni. Jadi sebaiknya apa? Pergi makan. Dan sebab itulah tuntutan agama bila mana buka puasa adalah dengan berbuka. Cuma agama dia tak ta'yinkanlah makan besar ke makan kecil ni. Sebab Nabi SAW dalam riwayat hadis hanya tamar saja. Mengayak. Kemudian Nabi akan terus mayang sampai esok pagi. Dengan tu je pembukaan Rasulullah. Kita tak, kita dengan nasi. Jadi kalaulah dengan mengganggu jemaah contoh. Mana jemaah rasa, ish, biar kita pergi makan dulu. Makan dulu lebih baik. Kemudian dia habis baru masuk sembahyang. Itu sebab apa? Sebab untuk menjaga, dan itulah keadaan yang diperlukan masa tu. Tapi kalau semuanya okey, banyak jemaah tak ada masalah apa semua, tak apalah kita sembahyang lepas tu buka lah. Yang kita kata buka besar. Tapi kalau ada sebahagian daripada jemaah yang dia rasa payah, ialah mungkin hari tu dia terlalu lapar, mungkinlah dia tak bersahur ke apa ke dan sebagainya, jadi naklah kena makan segera. Tak apa dia makan. Tapi kalau nak makan seorang-seorang dia segan pula. Jadi makanlah buka puasa secara beramai-ramai dan makanlah apa yang nak makan. Boleh juga bahagi dua, tak ada masalah. Setengah masjid dia bahagi. Habis salam-salam ni pakai duduk pergi ambil makan. Tapi sebahagiannya apa dia, dia akan rasa berat. Dia akan rasa berat dan sebaiknya apa dia buat, terus makan. Sebab agama dia membenarkan untuk mentakhirkan sembahyang jika ada hajat. Hajat-hajat ni berbentuk masalah tuan-tuan, bukannya tengok drama pukul 7 dengan sembahyang maghrib. Lepas ni maghrib awal 7.25, drama start pukul 7 sampai pukul 8. Jadi dia kata saya sembahyang pukul 8 boleh tak? Dia kata waktu tu memang masih lagi boleh. Tapi mana lebih afdal? Lebih afdalnya adalah dia sembahyang. Sebab apa? Sebab drama bukan hajat. Tengok cerita drama, tengok bola, tengok TV ni dia bukan berbentuk maslahatul ammah, dia bukan. Dia tak ada kena mengena langsung. Dia kalau sakit perut, awal lagi lapar, atau kita ni dalam keadaan badan kita masih lagi belum selesa. Contoh kita kerja bertukang masuk waktu zuhur. Adakah kita nak main dengan dalam keadaan baju kita berbau, badan kita berlengah dengan peluh dan sebagainya? Ataupun kita balik rumah, kita mandi apa semua, kita semayang di rumah? Ataupun kita main dalam keadaan baju kita tengah berbau busuk, badan kita berpeluh? Itu hajat dia untuk apa? Untuk dia mandi dulu. Selesaikan mandi berwangi-wangian baru datang masjid. Maknanya tetap ada keadaan manusia yang dia bukan nak melewatkan sembahyang, tetapi dia melewatkan kerana apa? Kerana ada masalah, maka itu diuzurkan oleh syarak dan syarak mengharuskan dia. Ni yang kita sembahyang zuhur tadi tu. Sama jugalah kalau setengah tempat ni terlalu panas. Kalau masjid-masjid di tempat-tempat ataupun di tanah-tanah Arab ni terlalu panas. Ada masjid yang tidak aircon. Masa saya belajar dulu tuan-tuan, memang ada masjid. Rumah saya duduk atas, dia bawah bukit. Salah satu masjid, dia panggil Masjid Saidina Hamzah. Pelajar kita yang jadi imam kat situ, sembahyang zuhur kalau musim panas ni tuan-tuan memang lewat. Tak ada dah pukul 12.20 masuk waktu zuhur. Pukul 1 baru sembahyang. Sebab nak pergi masjid tu tuan-tuan jauh. Satu jauh. Yang keduanya panas. Yang ketiga tak ada aircon. Jadi kalau masuk masjid ni tuan-tuan, dia berkuak. Jadi sembahyang lewat sikit. Matahari tu dah semakin turun sikit, dah semakin condong, hari dah semakin sejuk, baru sembahyang. Tu sebahagian tempat di tanah Arab dia buat macam tu. Tapi kalau kita di Malaysia ni tuan-tuan, panas kita ni taklah terlalu panas. Kemudian yang kedua, banyak masjid berada dalam kawasan taman, dalam kawasan perumahan. Jadi masjid kita nak pergi jadi mudah, dekat dan sebagainya. Baik. Maka ada pun orang yang sembahyang seseorangan dan yang sembahyang di dalam masjid kaumnya, maka yang lebih aku suka baginya bahawa tiada mentakhirkan sembahyang di dalam masa bersangatan panas. Apa makna masjid kaum? Masjid qariah macam kita ni,
mana masjid yang dekat dengan kawasan perumahan. Mana kita nak datang ke masjid ni tuan-tuan, dia jadi tak sukar. Dia bukan jadi payah nak. Itu masjid taman dia panggil, masjid kaum dia panggil. Sebab orang Arab dia memang buat macam tu. Ada masjid yang dibina tu untuk kaum dia saja. Contoh dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bila mana Sayyidina Mu'adh bin Jabal habis main dengan Nabi di Masjid Nabawi, dia akan naik untuk kuda dia balik ke kampung dia, jadi imam pula. Jadi imam pula. Mana imam dua kali. Di situ kata syarak boleh satu orang imam, dia jadi imam satu waktu dua kali. Contoh dari imam masjid ni, kata ustaz kita imam tadi, imam di sini. Kemudian duduk mana? Duduk jauh sana tu. Di kampung tu ada surau. Surau tu tak ada siapa berkelayakan jadi imam, melainkan imam tu seorang. Akhirnya dia buat apa? Dia pergi habis mayang zuhur dekat sini, dia balik surau. Dia buat apa? Jadi imam pula dekat surau. Hukumnya adalah harus. Mana jadi imam dua kali. Maknanya dia semayang satu tempat, kemudian dia balik dekat masjid kaum dia, masjid dalam kawasan perumahan dia tu, ataupun surau yang memang tak ada imam yang berkelayakan, dia boleh jadi imam dua kali. Begitu juga imam semayang mayat. Semayang mayat ni tuan-tuan kita tak boleh ulang. Kita tak boleh ulang. Contoh kita semayang dekat rumah dah, kawan kita meninggal, semayang dekat rumah, dah semayang dah jenazah tu dekat rumah dia, kemudian bawa ke masjid. Bawa ke masjid ni pula tuan-tuan, kita dah tak boleh semayang. Sebab semayang jenazah tak boleh dua kali. Apa maksud semayang jenazah tak boleh dua kali? Kita yang semayang tu, jenazah tu tak apa, semayang banyak kali pun tak apa. Main masjid semayang ada. Selagi dekat kubur pun ada orang semayang. Mungkin dia ulama besar, mungkin dia orang ternama. So semayang ni terlalu ramai. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat ni berulang-ulang masuk. Yang mana yang dah semayang keluar, masuk lagi sahabat. Yang mana yang dah semayang keluar. Nabi, jenazah Nabi disembahyang diulang-ulang kali. Tapi kita kalau dah semayang jenazah, nak semayang dua kali tak boleh. Bukan sebab ampau, bukan. Kita sebab ni bukan. Kan kita dulu kan semayang jenazah kan bagi duit. Masjid buat tak? Tak buat dah. Setengah masjid kan dia bagi duit. Kita semayang jenazah tu, kemudian main ahli waris, tengah doa tu tuan-tuan, letak duit atas tangan. Duk tengok 5 ke 1 ringgit. Tak tangan tu. Bukan sebab tu syarat larang, bukan. Sebab syarat larang apa dia? Secara sunnahnya semayang jenazah itu tak diulang bagi satu orang dua kali. Sebab apa? Sebab dia dah dikira sebagai orang yang telah menyembahyangkan jenazah tersebut, yang sudah tertunai fardu kifayah. Cumanya tuan-tuan, semayang jenazah ni lebih elok kalau ramai. Kalau ramai. Lepas tu kita bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Atau kita bawa ke surau. Sebab surau dengan masjid ni mungkinlah dia ahli jemaah, ataupun dia bukan ahli jemaah dan sebagainya. Tapi bila mana kita datang ke masjid, orang dapat semayang ramai. Walaupun ada satu riwayat menceritakan kelebihan jenazah yang disemayangkan lebih daripada 40. So kata para ulama pada antara kelebihan yang dalam riwayat tersebut, diampunkan segala dosanya. Mana 40 orang datang. Untuk kalau daripada situlah kita ambil iktibar apa dia, bawa ke tempat yang boleh ramai orang sembahyangkan. Antaranya masjid dan juga surau. Itu juga kelebihan bagi orang yang mati hari Jumaat. Walaupun riwayat berkenaan dengan orang meninggal hari Jumaat ni tuan-tuan, riwayat tu daif, berkenaan dengan terlepas daripada azab kubur. Tapi kelebihan dia apa pula tuan-tuan? Kelebihannya kalau dia disemayangkan selepas daripada Jumaat. Sebab orang Jumaat ni ramai. Jadi bila mana dia dapat ni tuan-tuan, sebab dalam semayang jenazah ni takbir yang ketiga, kita akan baca apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau bayangkan tuan-tuan, kalau yang semayang ni 100 orang hari Jumaat tu ramai, pakai-pakai dia baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dalam 100 orang ni tuan-tuan, mungkin dalam 100 orang tu ada orang soleh, mungkin ada wali-wali Allah, kita tak tahu. Dia doakan keampunan kepada mayat tu, insya-Allah Allah ampunkan jenazah tu. Itu kelebihan kita bawa jenazah ni dekat tempat-tempat ramai orang. Supaya apa? Supaya
ada manfaat tu semayang jenazah. Semayang jenazah tak boleh ulang dua kali. Tapi kalau semayang fardu boleh. Kalau kita nak bantu. Contoh kita dah habis semayang fardu, guna mai satu orang. Dia semayang fardu, semayang seorang diri. Kita kata ish rugi kalau dia semayang seorang diri tak dapat pahala jemaah. Kita pun bantulah dia untuk dapat pahala jemaah. Tu harus tak apa. Kalau semayang seorang diri, kita duduk dalam masjid, mai satu orang. Semayang apa? Semayang maghrib. Dia semayang seorang diri, semayang seorang diri. Tuan dapat sikitlah pahala dia. Jadi oleh kerana kita nak dia dapat pahala yang banyak atas ta'awun dalam ibadah, kita pun jadi imam kepada dia. Boleh? Ataupun kita jadi makmum kepada dia. Boleh? Untuk apa dia? Untuk dia dapat pahala je jemaah. Itu untuk semayang fardu. Semayang mayat. Melainkan kata dia dah semayang mayat, kemudian dia main surau, dia main masjid, tak ada siapa boleh jadi imam. Orang tanya dia, tuan, ustaz jadi imam? Oh, saya dah semayang lah. Tak ada siapa boleh semayang ni. Tak ada siapa jadi imam. Kita jadi imam, tu tak apa. Tapi kalau nak jadi makmum, kali kedua, bagi semayang mayat ataupun semayang jenazah, maka dalam mazhab Syafi'i tidak mengharuskan perbuatan tersebut. Tapi kalau semayang fardu, nak ulang dua kali, antaranya ta'awun dalam bab ibadah, itu tak apa. Contoh dalam bab ibadah ni tuan-tuan, dia tidak ada namanya apa, pengorbanan. Pengorbanan ibadat kita kepada orang lain tak ada. Dia panggil isar dalam ibadah tak ada. Apa isar dalam ibadah? Ini selalu kita duk buat. Kita dah jalanlah kisah pertama tu. Jalan kisah pertama. Kawan kita berjalan macam tu. Kita nak masuk, dia pun nak masuk. Kita buat apa? Padahal kita boleh masuk dulu. Perbuatan kita bagi sah dekat orang ni tuan-tuan, makruh asal dia. Tu. Kan kita nak masuk sah pertama. Sah pertama ni pahala dia besar. Dalam riwayat Imam Bukhari, "Lau ya'lamun nasi ma fi saffil awal." Kata Imam Syafi'i, kata Imam, kata Nabi SAW, kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam sah yang pertama, kalau kena mencabut undi, dia akan buat cabut undi. Maksud sah pertama ni tuan-tuan, pahala dia sangat-sangat besar. Tapi kita dah datang lah ni, sah pertama. Yang kawan ni pun main juga. Kita kata apa? Sila. Kawan pun masuk. Kita duduk nombor dua. Perbuatan kita bagi sah dekat dia ni tuan-tuan, yang asalnya adalah milik kita, yang kita boleh masuk dulu, perbuatan kita bagi tu makruh dia. Sebab dalam ibadat tidak ada isar. Isar ni mana kita korbankan diri kita untuk sahabat kita, tak ada. Maksudnya apa? Dalam ibadat, kalau itu adalah hak kita, pergi ambil cepat. Pergi ambil. Bukan suruh bergaduh. Sekali bergaduh pula siapa nak masuk. Bukan. Maksudnya apa dia? Kalau kita, sebab tu awal baiknya tuan-tuan, kalau kita main awal semayang fardu ni ataupun semayang Jumaat, duduk siap-siap sahabat nombor satu. Kalau tak confident, jangan duduk belakang untuk imam. Duduk hujung-hujung. Supaya nanti kalau kita dah iqamah ke apa, kita boleh terus bangun, kita dapat sah nombor satu. Sebab hari ni tuan-tuan, macam saya dulu di masjid, masa duduk di pokok asam dulu, ada pengkerja Bangladesh. Bangladesh ni ramai. Bagusnya Bangladesh ni tuan-tuan, Jumaat memang awal dia pamai. Penuh dia bawah. Sebab kita nak masuk pun tak boleh. Oh, waktu Bangladesh ni sama juga macam semayang. Kalau kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, dia pun main lah. Pergi. Penuh dia pun dalam sah tu. Yang Melayu dash ni belakang. Dengan tuan-tuan. Sebab sah pertama, sah dia semakin belakang sah kita, dia semakin kurang. Dia semakin kurang pahala tu. Dia makin menurun. Sah pertama tu besar. Sebab tu kalau kita tak nak berebut dengan kawan kita apa, kita main awal, duduk depan tu. Duduk sah nombor satu. Sah nombor dua. Sepanjang saya belajar duduk dengan orang Arab ni, yang ni lah tuan-tuan yang saya tengok, dia orang praktis sungguh. Memang laju. Kalau kita lambat sikit lah tuan-tuan, sup dia masuk. Kita pun terasa hati, apa ni, dia tak kisah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu memang yang Nabi galakkan untuk apa? Dapat sah pertama tu.
So pertama ni saya pala dia sangat besar, dan itulah yang Nabi galakkan untuk kita berduduk pada saf pertama. Bila mana saf pertama penuh, baru kita buka saf yang kedua. Saf kedua penuh, baru buka saf yang ketiga. Cara dia macam tu. Jadi kalau kita datang awal masjid ke apa ke, duduk saf pertama terus. Jadi kalau tempat belakang Tok Imam tu, tak payahlah duduk tu tempat Tok Bilal ke tempat Tok Imam. Kita duduk tepi-tepi tu, supaya saf tu penuh. Kemudian masuk nombor dua, saf nombor tiga, nombor empat. Betul yang penting tuan-tuan, sebab apa? Sebab ganjaran. Ganjaran pahala cukup besar. Macam orang tengok bola dah, kedai mamak. Mana ada orang tengok bola skrin besar duduk belakang? Tengok bola. Kalau dalam masa Manchester lawan Liverpool, tak kedai mamak, buka skrin besar, dia pun duduk depan tu. Mana ada orang tengok bola duduk belakang? Sebab orang tengok duduk belakang ni tuan-tuan, dia tak syok. Tak nampak bola, tak nampak player. Akhirnya duduk depan. Sebab apa? Sebab tengok bola. Semayang macam tu juga. Semayang ni duduk depan ni tuan-tuan lebih baik. Tapi nak kata itulah ganjaran-ganjaran yang Tuhan nak bagi kepada kita besar pahala. Tu kalau kita dapat soal nombor satu ni tuan-tuan main awal. Kita datang awal duduk soal nombor satu. Betul hari Jumaat. Hari Jumaat ni pun sama. Kalau boleh, kita yang datang awal ni tuan-tuan penuhkan bahagian depan. Supaya apa? Supaya memudahkan yang datang kemudian. Sebab kadang-kadang kita duduk tengah, kita penuhkan tengah. Sebab ada orang datang lewat ni, dia terpaksa melangkau jemaah. Betul dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi larang yufarriqu bainal jamaah. Dipecah-pecahkan jemaah. Macam kita jalan kan, kita tolak bahu kawan tu, kita langkah. Asalnya tuan-tuan, perbuatan hadis tersebut makruh bagi mereka yang mana melangkau jemaah. Contoh dia tolak jemaah, dia nak pergi depan, depan tu kosong, jemaah banyak duduk tengah, dia tolak, dia langkau macam tu. So perbuatan tu makruh. Tapi bila mana kita lihat balik, sebaiknya pada jemaah, bila mana yang hari Jumaat ni yang datang awal, penuhkan saf depan, supaya yang datang kemudian ni dia tak perlu nak menjangkau ke depan. Sebab apa? Sebab depan dah penuh, duduk kat belakang susun. Inilah tuan-tuan susunan saf. Banyaklah dalam hadis Bukhari tu banyak sebut, law ya'lamun nasi ma fil azan. Kalaulah manusia tahu apa yang ada pada azan, orang nak akan rebut jawatan Bilal tu. Dia kata law ya'lamun nasi ma fi safil awal, law ya'lamun nasi ma fi nida', nida' tu azan, law ya'lamun nasi ma fi al-atmati was subuh. Tiga benda Nabi sebut, tiga benda ni tuan-tuan keutamaan dalam ibadat. Apa dia? Azan. Kalau dia tahu pahala muazzin. Yang keduanya pahala saf. Yang ketiganya pahala datang jemaah isyak dan subuh. Kalau tiga benda ni tuan-tuan dia tahu, Nabi kata kalau safnya awal, dia akan berebut-rebut nak mencabut undi tu. Kalau tahu pahala jadi muazzin, jadi Bilal, dia akan berebut juga nak pergi azan. Kalaulah dia tahu apa yang ada pada isyak dan subuh berjemaah, dia akan datang walaupun bihabwa, kata Nabi, walaupun datang dalam keadaan merangkak dan gapi, sebab pahalanya cukup besar yang Allah nak berikan kepada kita. Tu tuan-tuan berkenaan dengan ganjaran-ganjaran tu yang boleh kita rebut. Baik, dan kata Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan masuk mereka yang berjalan dan mengatakan takhir zuhur pada waktu panas sama dipergikan ke masjid ataupun tiada, ialah yang lebih aula dan lebih kuat mengikutnya. Itu kata Al-Imam At-Tirmizi. Dia menterjihkan, menguatkan pendapat Imam Ahmad. Dalam bab ini kata Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, tak kira lah masjid tu jauh ke, masjid tu dekat ke apa ke, asalkan panas, maka aula, afdal untuk ditakhirkan. Dan ada pun barang yang berjalan kepadanya oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa tiada mengapa ini rukhsah itu bagi orang yang pergi daripada jauh dan masyakkah sahaja. Maka bahawasanya pada hadis Abu Zar, barang yang menunjukkan atau menyalahi barang yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Qala Abu Zar, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa azzana Bilal bi salati az-zuhri, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal abrid thumma abrid. Kata Abu Zar radhiyallahu taala anhu, adalah kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu musafir,
Maka azan Bilal dengan sembahyang zuhur. Maka sabda Nabi SAW, ya Bilal, nantikan sujud hari sedikit. Kemudian daripada tiada beberapa lama pula, bangun Bilal hendak iqamah. Maka sabda Nabi SAW, ya Bilal, nantikan sujud dahulu. Maka jikalaulah adalah maksud menanti sujud itu barang yang dijalankan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, nescaya tiadalah ada nanti sujud Nabi dan sahabatnya itu, yang ini bermaksud kerana berhimpun mereka itu dalam musafir, dan adalah mereka itu tiada berhajat akan berdatang-datang daripada jauh. Itu kata Imam At-Tirmizi pada kalam al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang cerita tentang syarat untuk takhir zuhur ni dengan syarat pada masjid mesti jauh. Masjid mesti jauh baru boleh takhir zuhur, kerana masyakah, kerana kepayahan dia nak datang jemaah. So kata Imam Tirmizi, perkataan al-Imam Asy-Syafi'i itu dianggap menyalahi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab dalam hadis ni kata Abu Zar, kami musafir dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal nak azan, Nabi kata abri ya Bilal, Bilal tunggu sujud dulu baru azan. Kemudian ada sujud sikit, azan. Kemudian bila nak iqamah, Nabi kata summa abrid. Wahai Bilal, tunggu dulu, tunggu sujud dulu. Sedangkan tuan-tuan, semua para sahabat ni duduk dengan Nabi. Dia orang bukan datang daripada jauh. Semua duduk berkeliling Rasulullah. Tapi hari tu panas, Nabi kata tetap takhirkan zuhur. So dikatakan seolah-olah al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berselisih dengan hadis ni. Adakah Imam Syafi'i ni dia tak tahu hadis ni? Tuan-tuan, dia tahu. Cuma bagi dia, hadis ini menerangkan pada sudut masyakah, kepayahan. Bila mana payah ni tuan-tuan, barulah ada uruk, ada ruksah. Maksudnya kita sembahyang jamak dan qasar. Kadang-kadang kita bermukim, kadang-kadang kita mustautin, kita tak boleh jamak dan qasar. Sebab masyakah tu tak ada, kepayahan tu tak ada. Tapi bila mana kita musafir, bila mana kita berjalan dan sebagainya, ada jamak dan ada qasar. Kenapa ada jamak dan ada qasar? Sebab masyakah, kepayahan kita nak berhenti tiap-tiap waktu. Zuhur lagi nak berhenti semayang 4 rakaat, lama. Dan kita nak musafir, nak berhenti lagi semayang asar. Itu bila mana ada masyakah, baru ada ruksah, baru ada keringanan. Bila mana tidak ada masyakah, maka hilanglah ruksah. Itu di sisi al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maksudnya Imam Syafi'i ni bukan melanggari hadis Nabi. Sebab ada beberapa perkara yang kalau kita hukum secara zahirnya, pendapat al-Imam Asy-Syafi'i ada benda-benda yang imam menyelisih daripada hadis yang sahih. Itu yang sebahagian daripada golongan-golongan yang nak hentam mazhab Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i ni menyelisih hadis yang sahih. Sedangkan Imam Syafi'i kata iza salhal hadis fa huwa mazhabi. Bila mana satu hadis tu sahih, dia adalah mazhab aku. Betul, itu adalah kalam Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia ada metodologi dia dalam hadis. Sebab dia bukan ulama-ulama biasa tak. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, walaupun kepakaran dalam bidang fiqh, dalam bidang fuqaha, bidang fiqh dan sebagainya, tapi dia sangat alim hadis. Dia sangat alim hadis. Waktu ada satu tesis PhD ada di rumah dia. Kawaidul hadisiyah indal Imam Syafi'i fil kawaid-kawaid hadis, kaedah-kaedah hadis yang dicedok daripada kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dalam kitab dia, dalam kitab al-Umm lebih kurang 10 jilid, ada 198 kaedah hadis. Kaedah hadis yang dibuat sebagai tesis PhD. Yang diorang baca 10 jilid tu, keluarkan daripada kitab Imam Syafi'i, keluar-keluar ada 198 kaedah hadis. Wa ima dalam bab mursal, wa ima dalam bab sahih, wa ima dalam bab munqati', wa ima dalam bab ittirab. Banyak dalam tu. Maksudnya Imam Syafi'i ni bukan biasa-biasa. Cuma Imam Syafi'i pandang pada sudut hadis ni apa tuan-tuan? Boleh takhir, tapi mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Takkan kita nak takhir saja-saja. Jadi sebab tu datang kerana apa? Kerana masyakah, kerana payah. Bila mana ada kepayahan, maka adalah keringanan.
Atau al-masyaqah tajlibu taisir. Masyaqah itu dia akan pada mendatangkan kesenangan. Masyaqah, setiap ada kepayahan, agama dia akan tutup. Macam kita, kita tak boleh semayang berdiri, sakit kaki, boleh semayang duduk. Sebab apa? Kalau kita berdiri, kita dalam keadaan masyaqah, dalam keadaan payah, boleh duduk. Kalau duduk pun tak boleh, mungkin sakit dalam bahagian pinggang, tak boleh nak duduk lama, boleh berbaring. Sebab kalau duduk tu dia panggil masyaqah, berbaring tu dia panggil ruksah, dia keringanan yang Tuhan, yang Tuhan bagi. Itu di sisi Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu sebelum kita melihat, oh ini salah imam, imam dia tak ikut hadis sahih, kena selam dulu pemikiran dia. Macam mana pendapat-pendapat beliau tu kena kembali kepada pada kitab yang dia karang, antaranya adalah Al-Um. Selam balik, baca balik, oh macam ni pendapat imam. Bukan dia, dia langgar hadis dah. Imam takkan langgar hadis. Tuan-tuan carilah mana-mana imam yang empat, sekali-kali diorang takkan langgar hadis Nabi. Cuma cara mereka berfikir tentang hadis, ya berlainan, tak sama. Ada yang terima hadis mursal, ada tak terima hadis mursal, ada yang jadikan hadis da'in sebagai hukum, ada yang menjadikan kias sebagai hukum. Ini tuan-tuan, perkara ni dia kena apa? Dia kena buat kajian. Kajian dah banyak banyak membaca. Barulah kita dapat lihat imam ni tak pernah menyelisih daripada hadis Nabi SAW. Baik. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, pada menyambungkan hadis Abu Zar itu, berhentilah Bilal daripada iqamah semayang zuhur dengan kerana menanti sujud hari sebagaimana suruh Nabi, hingga kami lihat akan bayang-bayang cangkat atau bukit yang tinggi-tinggi itu telah nyata. Kemudian qamat ia, maka semayanglah ia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shiddatal har min fayhi jahannam fa'abridu anis salah. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya bersangatanlah panas itu daripada panas sanggur api jahannam. Fayh ni apa? Fayh ni mana hembusan. Kata Nabi apa? Panas dunia ni daripada mana? Daripada hembusan api neraka jahannam. So ada dua ulama yang saya baca berkenaan dengan syarah hadis ni, ada dua ulama yang mengatakan yang pertama literal hadis. Maksudnya memang panas dunia ni tuan-tuan, dia hasil daripada tiupan. Tiupan daripada api neraka. Sebab Nabi kata min faihi jahannam. Itu yang pertama. Yang kedua kata dia ini sebagai metafora. Metafora. Metafora maksudnya apa dia? Panas ni ibarat macam orang duduk dalam api. Panas dunia ni. Kita kita, kita mungkin dah 30, tempat lain ada 50. Kalau gunung-gunung apa, kalau dekat gurun ni tuan-tuan sampai 60, 70 panas dia. Ibarat macam kita duduk dalam api. Sebab dia ibarat metafora. Sebuah kiasan yang nak menunjukkan kepanasan. Nabi kata panasnya ni macam panas api neraka. Tapi tak tuan-tuan, tak. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata pada api ni nisbah ada 1000. Nak bagi kita faham. Satu dunia yang ada kat dunia ni, apa saja api yang ada dekat dunia ni, satu saja nisbah dia, 999 dalam neraka. Tu api panas tu. Kepanasan api dunia ni satu je. Tapi kalau api neraka, 999 dalam api neraka. Tu nak kata jadi hadis tu kata pada tuan-tuan menunjukkan kepanasan api neraka, yang kata ulama ni sebagai metafora sahaja, mana dia bukan zahir hadis tersebut. Maka hendaklah nanti sujud sekalian kamu daripada sembahyang. Maka kata Nabi fa'abridu anis salah. Maka kalau hari tu hari yang sangat panas, maka hendaklah kamu tunggu sampailah hari sejuk. Maknanya hari matahari tu dah semakin condong nak tenggelam, asalkan masih lagi belum masuk waktu asar. Dan kata Imam At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan insya-Allah ni kita akan sambung masalah yang ke-41. Yang kita akan lihat nanti macam mana al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dihuraikan hadis yang kita baca ni. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaqsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bilatfi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.